Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys. Hari ini saya mau bikin bakmi sayur guys, bakmi sayur goreng. Nah itu ada bawang yang dihaluskan, mie, telur yang udah kasih bumbu, dan sayur. Cukup itu aja. Dan potongan daun bawang. Oke langsung saja. Pertama kita masak air sampai mendidih. Setelah mendidih, dimasukkan aja sayurnya. Nggak usah matang-matang ya guys, cukup setengah matang aja biar sari-sari sayurnya tidak terlalu hilang. Setelah dirasa cukup setengah matang, kita tiriskan ya guys. Setelah itu masak mie-nya. Masak air dulu buat mie. Kalau mie-nya ya bikin matang ya sih, standar kalau mie-nya. Setelah itu tiriskan juga untuk mie-nya. Dan kita mulai masak bakmi goreng sayurnya guys. Panasin wajannya sampai cukup. Kasih minyak. Telur dulu ya guys, biar sisa-sisa minyaknya jadi harum, nanti masakannya bisa sedap guys karena bekas goreng telur itu. Nah, setelah itu masukkan bawang yang udah dihaluskan tadi. Masak hingga matang. Tambahkan potongan daun brambang. Setelah itu tongseng sayurnya tadi sampai bumbunya tercampur. Masukkan mie. Kalau untuk mie terserah ya, bisa pakai mie yang besar-besar itu, tapi itu tadi saya adanya mie itu ya udah itu aja. Tambahkan lada guys biar agak sengat. Setelah tercampur hingga rata, kasih kecap sama saus. Nah, aduk hingga rata. Lalu masukkan piring. Jadi deh bakmi goreng sayur. Selamat makan guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.